Rumah pohon encis. Rumah melayan petrek. Wah, bagus amat melayang. Aku aja ya yang melayang. Yeay, kan udah aku. Silakan masuk. Langsung aja. Wuhuu. Ayo, trek. Oh, yeay. Rumah buatan set. Nah. Wah, apa ini? Sungguh sangat indah di sini guys, lihat tuh, waduh keren kali ya, lihat tuh ada banyak banget burungnya cuy, mereka pada terbang semua guys, lihat tuh guys, dari pulau itu ya guys, mereka terbang ke sono cuy, tuh lihat rombongan gitu ya men ya, wah tuh jangan-jangan mereka menuju ke pulau melayang lainnya guys, bisa jadi, makanya itu trek, jadi kalau kalian tahu men silahkan kalian komentar di bawah ya, itu burung-burung pada mengarah kemana kalau misalkan kalian tahu cuy, waduh ini keren banget sih, tapi apa lagi? Wih, waduh, bikin kaget aja. Ngapain ngikutin aku? Kenapa nih sapi? Kayaknya dia sebel sama kamu, Cez, lihat tuh mukanya. Hei, salah aku apa? Wah, bener-bener. Waduh, ya ilah itu lo lihat kamu bawa makanan, dia pengen. Hei, enak aja. Cari sendiri dong. Mau nih aku pukul pakai ini ya. Galak amat sih. Habis bikin kaget aja. Bandel ya. Ini, pergi. Wow, wow. Waduh, Cez. Ampun, udah, iya aku minta maaf. Ya ampun, kenapa sih? Gitu amat sama sapi doang. Ada aja ya guys ya. Udahlah, jadi pun kita di season 2 ini bakalan memulai kehidupan yang benar-benar baru ya guys ya. Jadi kita akan mulai di world yang baru, yaitu dunia yang baru guys, semuanya dari nol. Kenapa? Karena ada update yang seru banget di mini world ini ya guys ya. Dan kita akan mencoba merasakan updatean terbaru itu guys. Jadi season 2 ini kita akan mulai dari nol ya guys ya. Ya udah, ayo Cez, gimana lu? Ya ilah, gimana sih? Set, ayo kita tinggalin Cez aja. Enak aja, tungguin dong, usir dulu nih sapi. Waduh, bener juga tuh. Oh, dadah Cez, aku pergi dulu sama Set. Lah, kok kita? Set, tungguin, usirin dulu nih sapi. Wah, salah sendiri, mukul tuh sapi. Udahlah, aku pergi dulu aja. Bye Cez. Ayo trek, kita tinggal si Cez. Ayo, dadah. Waduh, kita tinggalin guys. Si Cez, biarin lah. Wey, tungguin. Salah sendiri. Mukul, yang mukul siapa? Sekarang yang bingung siapa ya, udahlah. Tunggu set, ew. Tungguin, ew. Ew, ew, ew. Aduh, aduh. Masih ngejar lo. Wow, wow, wow. Waduh. Sakit ekorku. Ekorku. Ya ilah, kejar terus dong. Hey Cez, mau kemana lo? Tungguin. Waduh. Oke guys, kita bakalan masuk ke lebih dalam lagi ke pulau ini guys. Kita ketinggalkan pulau melayang ini dulu ya. Nanti kita akan cari lagi guys. Pastinya masih ada lebih banyak lagi. Jadi kita akan benar-benar mengeksplor dan masuk lebih dalam ke pulau ini guys. Aduh, udah jalan jauh juga nih. Stop, Cez. Hah? Aduh, capek juga nih. Kita udah jalan jauh banget loh. Masa sih? Perasaan baru jalan beberapa langkah doang. Oh, iya sih. Ya iyalah, baru beberapa langkah. Orang kita aja baru mulai dunia yang baru, ya kan? Betul. Oh, Cez, lu ngapa lagi? Ih, ya ilah kebiasaan. Ya udahlah guys, jadi kita memulai kehidupan baru benar-benar di world yang baru ya guys ya. Nah, buat kalian yang pengen mainin world Series Gaming Survival Season 1, nanti bakalan aku upload mapnya ya guys ya, dan kalian bisa mainin juga mapnya dengan search UID aku guys. Nanti akan aku taruh di deskripsi ya guys ya. Oke, jadi di world baru ini kita dapat apa aja nih? Wih, kita dapat ini ya, kayak biasa armor bawaan guys. Kita dapat obor, makanan, cherry, lumayan cuy. Satu kapak batu, kagak tahu kenapa dah, dan dapat ini cuy. Wih, ini apaan guys? Kita coba ya. Kita klik kanan dan asal usul cerita. Dahulu kala Origin Cube melahirkan alam semesta ini. Alam semesta mini, salah satunya disebut Miras. Oke, mungkin itu dunia kita sekarang ya. Berarti kita di dunia Miras cuy. Orang-orang Miras berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan tanggapan dari Origin Cube. Lihat tuh gambarnya kan kayak komik guys. Ini emang komik sih. Wih, melayang sampai luar angkasa tuh cuy. Lihat tuh cuy. Oke,
kekuatan misterius dituangkan ke dalam tubuh mereka. Itulah kekuatan penciptaan. Oke, berarti masuk ke dalam tubuh orang-orang tuh. Lihat tuh cuy. Sehingga mereka punya kuat untuk menciptakan nih guys ya. Mereka menggunakan kekuatan ini untuk membangun, membuat hidup yang lebih baik guys. Oh, lihat guys. Tuh, mereka jadi bisa bikin rumah, nebang pohon. Oh, gitu cuy. Oke. Namun kekuatan ini menarik keserakahan Void. Dan kekacauan dunia telah menyebabkan lanjutan. Belum ada lanjutannya cuy, sampai situ doang. Intinya ada suatu kekuatan yang sangat jahat ya guys ya. Waduh, ya udah deh. Ses bangun. Yailah, kenapa lagi? Aduh, aku tuh ngantuk tau. Yailah, tadi aja udah tidur lama banget. Iya nih, tadi lu aja tidur lama banget loh. Ya kan capek jalan. Mana udah sore lagi, bentar lagi malam nih, gimana nih? Aduh, ya juga ya. Yaudah. Berarti kita harus bikin tempat sementara. Gimana nih? Gimana kalau di pohon itu aja? Pohon mana? Ini. Iya. Oh, bener juga tuh. Daripada dimakan monster. Iya juga sih. Udah lah guys. Kita sementara nginep di atas pohon sini dulu aja. Yaudah. Gimana lagi cara naiknya? Waduh, oke guys. Ini bener-bener kita mulai dari nol ya. Buset, cepet Zed. Udah mulai malam. Iya nih. Iya, sabar. Ya ilah, kalian bantuin dong. Oke, kita ambilin dulu nih batu-batu kerikil-kerikilnya ya guys ya. Kita harus cepat ini. Dan kita harus mulai tebang nih pohon-pohonnya cuy. Biar kita bisa bikin item nih. Aduh. Cepetan. Gerak cepat. Oke cuy, kita bikin ini. Oke, kita ambilin dulu nih tanah-tanahnya. Sepertinya di sini dulu saja cuy. Ses, petrek sini. Sini ada tempat yang lebih ini, lebih gampang. Nah, sini aja lah guys, kita tutupin dulu ya. Nah, ini kan lumayan. Mana sih Ses? Sini trek. Loh, tempat apaan nih? Kayak amat tempat-tempat ini, sementara di sini dulu. Udah kayak kandang aja. Waduh, serius nih kita nginep di sini. Nah, banyak cacingnya nih. Bisa cacingan ntar aku. Yailah, sementara doang, Ces. Kalau kagak mau ya udah sono di mana. Iya. Aduh. Nah, gitu dong. Kita tutup dulu. Aduh, buat sementara kita emang harus gini dulu. Ini kan kita mulai semuanya dari nol. Kita gak punya barang-barang apapun. Terus itu di mana, dong? Ya di sini. Wah, serius nih aku cacingan kayaknya beda. Apa hubungannya? Yailah, beda cacingan. Udah, bener set. Kita emang harus bersabar dulu. Makanya bantuin dong. Ya. Malam pertama pun mereka lewati di pulau itu. Selamat pagi dunia. Kita berhasil melewati malam pertama kita di pulau ini guys. Waduh, hujan lagi. Jadi gimana nih? Gimana apanya? Ya ini kita kan udah mulai kehidupan baru. Kita harus bikin bangunan apa dong? Rumahku dulu ya Seth. Rumahku dulu dong. Yeay, enak aja. Rumahmu batu gitu, gak bagus. Dari batu pasir, kesenggol dikit, juga rubuh. Ya ampun, stop, udah. Jangan berantem dulu. Ingat ya, kita ini tuh memulai kehidupan baru. Kita bisa bikin yang lainnya. Selain rumah batu sama rumah pasir kalian itu. Bentar juga. Berarti aku bisa bikin yang lainnya dong. Wah, bikin apa ya? Oh, ya juga ya. Rumah pohon encis. Rumah melayan petrek. Wah, bagus amat melayang. Aku aja ya yang melayang. Kan udah aku. Ya udah, nanti gampang kita bisa bikin. Tapi yang jelas kita sekarang butuh rumah dulu buat kita bersama. Bersama? Ya jangan dong, kamu gak ingat dulu waktu kita punya rumah bareng. Yang ada kita berantem mulu. Ya kamu sendiri sih yang ngeselin. Kok gitu sih? Ya pokoknya buat saat ini kita harus barengan dulu. Kita harus bikin rumah bersama dulu dong. Kita harus mendasari awal mula dari kehidupan kita di sini dengan bersama-sama, yaitu dengan bikin satu rumah yang kita pakai buat tinggal bersama. Kalau kita bisa melewati itu, kita bisa tetap akur. Itu berarti kita bakal bisa hidup bersama-sama di pulau ini, membangun bersama. Aduh, ribet. Ya kalau gak mau, bikin aja rumah kamu sendiri. Jangan dong, kan kamu yang tugas bangun. Yoi, aku tugasnya apa dong? Ya udah, gini aja, kita bagi tugas. Oke, aku bangun bagian yang ngebangun-bangun ya. Berarti buat saat ini kita harus bikin satu rumah dulu yang kita pakai untuk tinggal bersama ya. Nanti kalau kita udah punya semua yang kita butuhin, yaitu adalah kandang hewan buat kita makan, terus juga sawah buat kita makan juga, baru ntar kita bikin rumah kita masing-masing. Gimana? Aduh, sebenarnya aku malas satu rumah sama petrek, tapi ya udahlah.
Ya, aku setuju. Oke, yaudah. Berarti gimana nih? Kita bagi tugas aja. Ces, kamu bagian cari hewan ya. No. Aku paling gak suka cari-cari hewan. Udah, aku yang bikin sawah aja lah. Oke. Aku paling suka cari hewan. Aduh, yaudah, serah kalian aja lah. Yaudah, kita mulai sekarang. Sedangkan aku bakalan bikin rumah pertama kita. Oke? Oke, siap laksanakan. Ya, tunggu dulu nih. Masih hujan nih. Nanti malah masuk angin lagi. Ya ampun, cengeng banget sih. Yaudah, tunggu hujan reda dulu. Aduh. A few moments later. Oke, sudah reda. Aduh, apaan sih? Rasanya pengen tidur aja di kasur. Ya ampun gitu banget sih. Ayo dong, ini kan kita mulai kehidupan yang baru. Kita harus semangat. Kenapa lu? Tuh kan, ini aja mah tidur. Aduh, kepala aku tengeng nih. Rasanya pengen nunduk terus. Ya ilah, salah tidur tuh kamu. Udahlah, ayo pokoknya kita harus jalankan tugas kita. Iya, udah. Aku cari benih-benih dulu. Petrek, ayo dong. Iya. Weh, Tuhan, aku gak gerak aja. Udah ada ikan yang pengen masuk, lihat tuh. Ya ilah, kok bisa sih? Ya udah, tapi harus lebih banyak lagi dong. Iya. Duh, mana kepala? Kagak beres lagi nih. Ya ilah, kenapa tuh kepala? Adalah, serah lu dah. Kita harus cepetan bekerja nih. Oke. Aduh, aku jalan nih. Ayamnya keluar. Oh, gampang cari lagi. Ya ilah. Ada-ada aja sih. Yaudahlah guys, kita langsung saja mulai ya. Oke, jadi karena ini survival baru men, kita akan ambil banyak sekali item-item ini cu. Oke, kita dapat ini. Dapat itu, ini jam berapa nih guys? Sudah jam 2 aja nih, cepet amat waktunya ya. Oke, berarti kita harus cari ini dulu guys, biar kita itu bisa tidur ya men ya. Dan juga kita harus ambilin gini-ginian nih. Ini adalah batu tajam guys. Ini kita bisa pakai ini buat bikin item-item ya guys ya. Jadi kita bisa bikin nih bentar guys, kita bikin ini dulu. Nah, terus nanti kita bisa bikin kapak dan lain-lain tuh pakai batu tajam itu cuy. Berarti kita harus bikin itu dulu. Dan kita harus cari batu yang lebih banyak guys. Oke, let's go. Nemu lagi. Ini kapas bakal kita pakai buat bikin kasur ya guys ya. Lumayan. Wih, dapat apa tadi? Dapat kentang. Lumayan cuy. Oke, mantap. Dan ini kita juga bisa ambil men, biar kita bisa makan cherry-nya guys. Tapi kita harus pakai kapak ternyata. Nah, tuh kan buah segar lumayan guys. Sekarang ada itunya buahnya. Kalau dulu kan nggak ada ya. Nah, kita dapat lagi nih. Oke, saatnya membuat ini dan itu. Oke, mantap. Oke cuy. Nah, lumayan nih, ada batu bara ya guys ya. Bisa kita pakai juga ini. Dan oh ya, kita juga butuh batu guys. Nah, ntar aja deh di gua kita tadi aja kita akan ambilin batunya. Nah, ini juga kita butuh men, bunga matahari ini ya guys ya. Jadi kita akan ambilin juga nih guys. Wih, banyak juga. Nah, sekarang juga ada beginian men, jadi kita bisa langsung dapat gandum cuy. Jadi kalau kita pengen langsung ternak sapi, kita bisa lakuin itu guys sekarang guys. Kalau dulu kan kita harus tanam dulu ya guys ya, pakai seed yang ada di sini. Cuman kalau sekarang kita bisa langsung nemuin gandum dari sini-sini guys. Tuh kan, mantep banget. Ini kita juga bisa bikin roti dari ini ya cuy ya. Oke, kita ambilin dulu nih. Lumayan ini buah segarnya guys. Wih, apa tuh? Oh iya, pertama kita harus bikin ini dulu guys. Antara ini atau ini guys. Oke, ini dulu berarti ya. Kita butuh batu kasar cuy. Oke, kita pulang dulu aja, udah malam lagi nih. Ya udah, langsung aku skip. Besok pagi aja guys ya. Ini mana lagi Jas, Petrek belum pulang mereka dong. Waduh, kagak tau dah. Udahlah, ini kita ambil dulu aja men. Nah, sekarang kita bisa bikin ini cuy. Dari palu itu, kita bisa bikin banyak nih. Ada pintu dan lain segalanya ya guys ya. Banyak guys satunya guys. Oke, kita bikin pintu dulu nih cuy. Oke, dan pintu pun jadi. Oke, kita harus tebangin pohon dulu nih guys. Waduh, apa nih? Oh, tembaga cuy. Oke, lumayan tembaga pertama kita nih. Wow, oke cuy, saya pulang. Waduh, hampir aja mati. Untung kita punya ini nih, kita bisa makan dulu nih guys. Ninjas Petrek mana sih? Kagak pulang-pulang mereka, gila. Monsternya aja kayak gitu loh. Set. Tutup. Gila, kenapa nggak lo tutup sendiri sih? Petrek mana? Aku nggak tahu. Tapi lihat nih, aku ketular penyakitnya Petrek. Kepala aku sakit amat. Rasanya au, pengen duduk mono. Aduh. Yailah, kenapa tuh kepala? Aku juga nggak tahu. Ya ampun, monsternya banyak. Hujan deras banget. Mana hewan-hewannya? Mana sempat. Belum apa-apa, udah malam aja. Wih, udah monster. Pak, kepalamu kayaknya udah normal. Iya nih, aku kesehatan.
Nah, terus kenapa kepalaku sekarang jadi gitu? Au. Waduh. Wah, kayaknya penyakitnya pindah ke entes. Bisa gitu sih? Wah, gawat nih. Aduh, tanggung jawab lu ya. Masa aku jadi gini terus? Aduh, berarti itu bisa nular dong. Kayaknya. Berarti kalau gitu, aku bisa tularin ke kamu dong, Sid. Enak aja. Jangan maju lu ya. Aku tobat nih. Aduh, gak enak banget. Sini lu, Sid. Kabur. Sini. Jangan gitu dong. Aduh, habis kayak enak banget. Udah tidur aja, ntar juga baik lagi tuh namanya. Salah tidur itu. Aduh, ya udahlah. Aduh, ada-ada aja. Udah, kita tidur aja. Aduh, udah pagi nih kayaknya. Udah pagi, jatrek bangun. Udah pagi nih. Wow, seger banget pagi ini. Wah, kepala aku udah normal. Nice. Bukan, salah tidur tuh namanya. Aduh, tidur di tanah sih, keras. Kita butuh kasur nih, Sid. Ya ampun, iya. Bentar, sabarlah ini hari ini. Aku bakal siapin kasur dan juga aku bakal mulai bikin rumah kita ya. Oke. Kalian juga, cepetan. Kamu cari hewannya, Trek. Tes, kamu buruan bikin sawahnya. Iya. Ya udah, ayo. Semuanya berangkat. Sapi, I'm coming. Ayo kita bercocok tanam. Semangat amat, seriusan kagak tuh mereka. Udah lah, pokoknya kita ngelokin tugas kita aja, guys. Aduh, ribet banget sih harus nyari ginian. Harus nyari bibit lah, nanem lah. Tapi gak apa-apa, aku senang. Ini telah awal yang baru. Semangat, Cez. Tetap semangat, ayo. Oke, aku butuh ini, itu. Ini dia. Sapi-sapi pasti suka. Sapi. Wah, domba. Hai. Halo. Kamu mau ini? Ikut aku. Kemarilah, nak. Pinternya. Kemari. Tuturudu. Sini. Wah, oke. Sepertinya sebentar. Harus aku taruh sini dulu. Ayo. Masuk sini. Sini, nak. Kamu mau ini kan? Tapi bohong. Gampang banget ditipu sih. Aduh. Satu domba masuk. Itu dia ada sapi. Harus cari yang banyak. Oke, guys. Kita harus cepetan bikin kasur nih, cuy. Kita masih butuh kapasnya, guys. Oke. Kita bakal cari kapas lagi. Dan kita juga butuh kayu-kayu ini, guys. Waduh, udah rusak aja lagi. Sebelah sana, cuy. Oke, kita ambilin sekalian ini, men. Ini harus kita ambil-ambilin semua ya, guys, ya. Ini juga kita ambilin. Aduh, banyak banget kerjaan hari ini, cuy. Lah, ini ada banyak domba nih. Si Petrek harusnya kesini nih. Nah, ini dia nih. Dapat lagi. Wih, banyak banget hewannya. Petrek! Aduh, kagak denger dia pasti. Oke, buat bikin kasur, kita masih butuh kayu lagi, guys. Oke, kita lanjut dulu nih. Udah malam aja. Oke, kita bikin ini. Dan jadi sudah, guys, kasurnya, guys. Nice. Mantap. Oke, saatnya kita coba kasur kita yang baru. Wih, oke cuy. Oke, hari baru guys. Kita lanjutin lagi ya. Oke, kita bisa bikin apa nih? Pakai tali nih ya guys ya. Kita bisa bikin kerajinan kosong ya guys ya. Oke, dan apa nih? Patung batu buat apaan coba? Oke lah, kita bikin ini man. Terus, wah ini juga bisa nih buat si Petrek nih ntar. Pagernya nih guys. Nah, dari ini meja kerajinan kosong nih cuy. Kita kalau kiniin, kagak bisa guys. Soalnya dia bobrok tuh lihat. Jadi kita harus ngambil dulu ini dan kita gabungin cuy. Jadi kita gabungin sama palu penciptaan dan juga ini guys. Nah kalau kita bikin ya bakalan jadi yang benernya tuh. Dan di sini bakal jadi ada banyak item-item yang kayaknya lebih lengkap lagi guys. Ini lebih lengkap dari palunya tadi kayaknya ya guys ya. Oke. Wah ini nih, kalau kita bisa bikin ini, kita bakalan bisa punya warga desa ya guys ya. Tapi pasti lama deh itu guys. Nah kita akan bikinin dulu aja men, tungku peleburan dulu cuy. Terus kita juga bakalan bikin kayu-kayunya. Oke, kita taruh dulu sini. Dan kita mulai ya guys ya, bikin rumah pertama kita cuy. Wih, apa tuh? Oh kita kesana dulu guys. Wah ini mesin teleportasi nih guys ya. Ini berteleportasi ke tempat-tempat lain ini guys. Oke mantap, cuman sekarang belum bisa ya guys ya. Waduh ada banyak lagi, ada 3 cuy. Oke. Baiklah sedaku semuanya, sudah beberapa hari kita tinggal di sini guys. Dan Ences sama Petrek sudah bekerja dengan lumayan baik. Ences, gimana kerjaanmu, kelar kagak? Ya kelar dong. Punya aku udah pasti kelar, gak kayak si Petrek nih. Aku juga kelar. Sini, lihat dulu punya aku. Mana? Oh,
paling juga gak beres. Mana guys, kita coba lihat. Ya ya ya, dikit amat. Yeay, yang penting kan udah mulai nanam. Maklum dong, kan masih belajar. Wadaw, ya lumayan sih, Ces. Nice. Kita butuh ember, itu berarti kita harus mining. Iya sih, buat bikin ember ya. Jadi sementara kamu taruh sini dulu nih. Yoi. Lihat punya aku dong. Ayo, aku udah bikin kandang juga. Tada, mantep kan? Ya, hewannya gak lengkap. Justru ini lengkap. Mana-mana? Waduh, ya udah lumayan sih. Cuman tuh sapi masih kurang satu tuh. Kita gak bisa ternak kalau cuma satu doang. Babinya juga cuma satu. Ya lumayan. Ini kan hari pertama. Maksudku, percobaan pertama. Iya sih, kayaknya yang paling kelar kerjanya cuma aku. Lihat tuh. Wow, wadaw wadidaw. Wah, belum udah segede ini. Lumayan kan buat episode pertama. Wah, ini udah lengkap semua. Iya dong. Ada kamar aku sama petrek. Iya dong. Wow, ada apa lagi? Banyak, cek aja. Ada kamar mandinya. Ada. Ada dapurnya. Ada. Ruang tamu. Ada juga. Oh, wow. Ya juga sih, gede amat rumahnya. Kolam renang. Bisa jadi. Wow, aku gak sabar buat masuk. Pasti udah ada kasur empuk kau. Wah, aku pengen langsung ke dapur. Terus masak ayam bakar. Bisa, silakan masuk. Langsung aja. Woohoo. Ayo, Trek. Oh, yeay. Rumah buatan set. Loh. Walah, apaan nih? Loh, kok? Loh? Ya, cuma tempelan doang. Ya ilah. Apaan nih? Wah, kita ditipu, Ces. Wah, nggak beres nih. Set. Wey, set. Kita harus demo. Set. Wah, ngilang tuh orang. Lah, kok bisa sih? Wey. Pasti sembunyi tuh. Ya, aku pikir beneran. Ternyata kita ditipu. Udah capek-capek aku. Nanam padi. Aku juga capek-capek. Nyari hewan, pengen langsung istirahat. Malah, tempelan doang. Kita gak boleh diam, Trek. Jangan mau diinjak-injak. Kamu benar. Kita cari si Set. Aku kesini, kamu kesana. Oke. Jangan pergi lu ya, Set. Enak aja, aku udah capek-capek cari hewannya. Pada ngambek semua, dong. Aduh, biarin dah. Sekali-sekali kita kerjain juga mereka, cuy. Nice. Lagian mereka cuma cari hewan, cari nanam segitu doang. Lama bener. Bikin sebel, guys, ya. Aduh, aku sih lebih pengen tinggal di tempat yang ada pulau melayangnya itu, guys. Jadi kayaknya di next episode kita akan coba cari pulau melayangnya. Dan kita akan benar-benar memulai di sana, ya, guys, ya. Okay. Kali ini kita cuma kerjain ngecas sama petrek dulu aja deh. Biar itu mereka lagi nyariin aku, guys. Mereka nggak tahu aku di sini. Aduh, yaudah guys, thank you banget udah nonton video kita kali ini. Kita bakal lanjutin lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like dan juga subscribe ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Oh, ternyata di sini. Enak aja ya. Kita kerja capek-capek, kau malah bikin rumah tempelan. Ayo CS, kita habisi. Waduh, kabur. Sini lah. Jangan lari. Wah, ya udah guys, kita coba lagi di video selanjutnya. Aduh. Eits, jangan kalian tutup dulu videonya. Masih banyak loh video ZX Gaming yang gak kalah seru dari video kali ini. Tonton lagi dong video kita yang lainnya. Tinggal kalian klik aja tuh di layar. Makasih kalian udah nonton video kita kali ini. Dan jumpa lagi di video selanjutnya. Have a nice day.